Setelah menikah pada tanggal 19 Agustus 2021, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu ramai dibicarakan publik. Banyak sekali berita yang misleading atau clickbait mengenai kabar Lesti Kejora yang hamil duluan sebelum dinikahi Rizky Billar. Melihat hal itu, magician Denny Dargo menerawang dengan kartu tarotnya mengapa pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar bungkam saat ditanyakan mengenai kehamilan. Denny Dargo mengungkapkan jika penerawangan ini bukan untuk keduanya, tetapi untuk fan Leslar. Denny Dargo menambahkan, apapun langkah yang Lesti Kejora dan Rizky Billar ambil dapat menjadi panutan pada hal positif yang akan dikerjakan. Lesti Kejora dan Rizky Billar memilih untuk bungkam karena mereka percaya bahwa ucapan adalah doa. Disebut Denny Dargo, jika Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak ingin mendahului kehendak sang kuasa karena kehamilan adalah sesuatu yang bersifat sakral. Saya pikir ini adalah hak mereka, kata Denny Dargo. Karena semua orang pun kalau memiliki kehamilan, mau dirahasiakan atau diumumkan, ini adalah hak si orang yang hamil, lanjut Denny Dargo. Pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar khawatir jika pernyataan dari mereka akan dipotong dan dibuat untuk menciptakan kekisruhan. Di saat Lesti Kejora dan Rizky Billar mempunyai banyak fan, pastinya terdapat pula haters yang akan mencari kesalahan untuk menjatuhkan mereka. Denny Dargo juga meyakini bahwa semua orang termasuk Lesti Kejora dan Rizky Billar percaya dengan mitos pamali mengumumkan kehamilan sebelum mencapai 12 minggu. Hal ini dikarenakan usia kehamilan sebelum 12 minggu sangat rawan mengalami keguguran. Pihak keluarga begitu melindungi Lesti Kejora di tengah rumor kehamilan yang beredar saat ini. Denny Dargo melihat jika Lesti Kejora dan Rizky Billar sangat siap dan ingin segera memiliki sang buah hati. Bahkan magician itu yakin jika nanti Lesti Kejora beneran hamil, maka istri Rizky Billar itu akan istirahat dari dunia TV dan hanya membuat konten YouTube. Saya sih merasa seperti kemarin dikatakan, kayaknya sudah nggak sendiri. Mereka ini sudah ada sesuatu yang tumbuh, ujarnya. Magician itu menegaskan jika ia tidak ingin mendahului kehendak sang kuasa, tetapi adalah harapan dan keinginan para fan Leslar. Ia pun merasa jika calon anak Lesti Kejora dan Rizky Billar berjenis kelamin laki-laki. Begitulah informasinya. Terus doakan semoga Lesti dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya.